Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah simulasi komputer. Untuk sesi ini dengan materi simulasi sistem kejadian diskrit dengan topik 1. Definisi dan konsep simulasi sistem kejadian diskrit. Yang kedua, mekanisme eksekusi simulasi sistem kejadian diskrit. Dan yang ketiga, pendekatan yang digunakan dalam simulasi sistem kejadian diskrit. Tapi perlu diketahui bahwasannya sebelum membahas materi berikutnya seperti mekanisme eksekusi dan pendekatan yang digunakan dalam simulasi sistem kejadian diskrit, rekan-rekan semua harus paham definisi dan konsep seperti sistem, model, keadaan sistem, entitas, atribut, list event, event notice, event list, aktivitas, delay, dan clock. Selamat mengikuti. Rekan-rekan semuanya, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu definisi dan konsep. Ya. Definisi simulasi kejadian diskrit adalah simulasi di mana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik diskrit dalam waktu yang dipicu oleh kejadian atau event. Kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi tersebut adalah kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau workstation, kemudian kegagalan results atau selesainya sebuah aktivitas, dan ada akhir sebuah shift. Kemudian apa itu sistem? Ya, sistem adalah sekumpulan entitas, misalnya orang dan mesin, yang berinteraksi satu sama lain dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian model. Model adalah suatu representasi abstrak dari suatu sistem, biasanya mengandung hubungan struktural, logikal atau matematis yang menggambarkan suatu sistem dari segi keadaan, entitas, atribut, proses, kejadian, aktivitas, dan delay. Keadaan sistem. Kumpulan variabel yang mengandung seluruh informasi penting untuk menggambarkan sistem setiap saat. Misalkan Abel Baker. Artinya Abel sibuk, Baker sibuk, jumlah mobil yang menunggu. Kemudian entitas. Entitas yaitu setiap objek atau komponen dalam sistem yang memerlukan representasi dalam model. Kalau atribut itu sifat-sifat dari entitas. Kemudian kalau list yaitu kumpulan entitas yang terkait diurut menurut gambaran logis. Kemudian event. Event itu suatu kejadian sesaat yang mengubah keadaan sistem, seperti kedatangan atau keberangkatan seorang customer. Yang selanjutnya adalah event notice. Apa itu? Ya, adalah record dari sebuah kejadian yang akan terjadi saat ini atau pada waktu berikutnya bersamaan dengan informasi penting yang terkait untuk mengeksekusi peristiwa. Minimal, record mengandung jenis kejadian dan waktu kejadian. Misalnya, pada simulasi operasi airport, kita dapat mempunyai dua jenis kejadian yaitu take off dan landing. Dengan dua kejadian tersebut yaitu take off dan landing, suatu event notice yang mungkin memiliki bentuk sebagai berikut. Yang pertama, jenis kejadian misalnya landing atau take off. Kemudian yang kedua, waktu peristiwa misalnya 1.34. Kemudian ketiga, nomor penerbangan. Yang keempat, jenis pesawat misalnya Boeing 737 misalnya.
kemudian jumlah penumpang dalam penerbangan misalnya 125, kemudian informasi penerbangan lain, kemudian spesifikasi pesawat, informasi kru, dan lain-lain. Selanjutnya, event list. Event list adalah suatu daftar event notice untuk kejadian yang akan datang diurut menurut waktu kejadian. Biasa disebut sebagai feature event list atau FEL. Selanjutnya, aktivitas. Aktivitas adalah durasi waktu dengan panjang tertentu yang diketahui ketika suatu kejadian dimulai. Catatan bahwa tem waktu tidak harus selalu pembacaan jam, bisa saja berupa suatu proses, misalnya take off time. Sebuah pesawat akan take off dalam 3 menit setelah mesin dihidupkan. Kemudian delay adalah durasi waktu dengan panjang tidak dispesifikasikan dan didefinisikan yang tidak diketahui sampai akhir peristiwa. Contoh, delay customer pada antrian lipo yang tergantung pada kedatangan berikutnya sejak dari awal antrian. Contoh, prosedur call stuck. Kemudian yang terakhir yaitu clock, yaitu suatu variabel yang merepresentasikan waktu simulasi. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan ya di topik pembahasan berikutnya, yaitu mekanisme eksekusi simulasi sistem kejadian diskrit. Nah, bagaimana sebuah tipikal simulasi sistem kejadian diskrit ini dieksekusi? Nah, untuk menggambarkan proses ini, kita akan menggunakan sebuah contoh, yaitu simulasi airport atau take off dan landing dengan satu landasan pacu atau runway. Yang pertama, kejadian-kejadian yang mungkin, yaitu landing request, landing, landing complete, take off request, take off complete, idle off, dengan satu landasan pacu runway. Langkah kedua yaitu keadaan awal simulasi di set. Mulai dari set runway menjadi idle, kemudian no landing atau take off terjadi, kemudian clock simulasi adalah 0. Kemudian yang ketiga, pada momen ini, feature event list memiliki dua event notice, landing request dan take off request. Dan yang keempat, baik landing maupun take off berlangsung 3 menit. Langkah kelima, yaitu mengambil event notice pertama dari feature event list, memprosesnya, yakni pada peristiwa landing request. Pemrosesan event notice biasanya menyertakan aktivitas pemrograman yang terkait. Kemudian untuk langkah yang keenam, ambil event notice berikutnya. Pada saat ini, landing request lain pada waktu yang keempat. Tetapi runway sibuk, sehingga kita harus meletakkan event notice ini ke antrian tunggu untuk runway. Langkah 7, ambil event notice berikutnya, yaitu sebuah take off request event pada waktu 5. Runway masih sibuk. Letak event ini ke antrian tunggu untuk runway. Langkah 8, ambil event notice berikut, yaitu sebuah landing complete event pada waktu 6. Pemrosesan event ini adalah set the runway menjadi bebas, updating statistik yaitu landing line selesai, kemudian cek apakah terdapat airplane yang menunggu di antrian runway, jika iya, ambil event notice dari antrian tunggu dan memprosesnya.
Langkah ke-9, proses ini diulang sampai kondisi yang telah ditetapkan dijumpai seperti total waktu simulasi dicapai atau total jumlah landing take off dicapai. Langkah 10. Setiap kali sebuah event notice diproses, nilai clock diset menjadi nilai waktu event. Hal ini biasa disebut simulation clock atau waktu simulasi. Langkah ke-11. Metode pembangkitan event berikutnya pada saat pemrosesan sebuah event saat ini dengan tipe yang sama biasa disebut bootstrapping. Kemudian langkah ke-12, event yang muncul dalam feature event list disebut event utama. Yang lainnya disebut event kondisional seperti event landing dan take off yang tidak muncul dalam feature event list. Rekan-rekan semuanya, setelah tadi membahas bagaimana simulasi sistem kejadian diskrit dieksekusi, kita lanjutkan ya dengan pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam simulasi sistem kejadian diskrit, antara lain pendekatan event scheduling, pendekatan proses interaction, pendekatan activity scanning. Apa itu event scheduling? Apa itu proses interaction dan apa activity scanning? Mari kita mulai satu per satu. Yang pertama yaitu pendekatan event scheduling ya. Kita memandang simulasi sebagai urutan peristiwa terjadwal menurut waktunya. Simulasi diproses menurut urutan sebuah peristiwa dari event list. Apa sih karakter pendekatan event scheduling ini? Yang pertama, blok pembangun dasar adalah event. Yang kedua, segmen kode program model terdiri dari rutin-rutin event yang menunggu untuk dieksekusi. Kemudian yang ketiga, rutin event terkait dengan setiap jenis event melakukan operasi yang diperlukan untuk jenis-jenis tersebut. Kemudian yang kedua, pendekatan proses interaction. Pada pendekatan ini, simulasi dianggap sebagai kumpulan interaksi di antara proses-proses. Proses-proses berinteraksi dengan yang lain melalui pesan-pesan. Kemudian, ciri khas atau karakteristik dari pendekatan proses interaction antara lain, yang pertama, blok pembangun dasar adalah proses. Kemudian yang kedua, sistem terdiri dari kumpulan proses yang berinteraksi. Kemudian yang ketiga, urutan event sistem terdiri dari penggabungan urutan-urutan untuk seluruh proses. Yang keempat, feature event list terdiri dari urutan node-node event atau notices. Yang ketiga, pendekatan activity scanning. Dengan pendekatan activity scanning, seorang modeler terkonsentrasi pada aktivitas sebuah model dan kondisi-kondisi yang memungkinkan sebuah aktivitas dimulai. Nah, ini juga ada ciri khasnya. Yang pertama, yaitu blok dasar membangun adalah aktivitas. Dan yang kedua, segmen kode program model terdiri dari urutan aktivitas-aktivitas atau operasi-operasi yang menunggu untuk dieksekusi. Dan yang ketiga, kondisi urutan aktivitas harus dipenuhi sebelum dapat dieksekusi. Sampai di sini dulu materi simulasi sistem kejadian diskrit. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.